Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue, Wanoy Channel. Jadi di video kali ini gue mau mau ngejawab pertanyaan Bang, gimana sih biar bisa juggling? Ya, saya sih bisa ngebagiin sedikit tipsnya dari guru-guru saya yang udah ngajarin saya juga. Semoga tips kali ini bermanfaat dan bisa berbuah hasil. Oke teman-teman, jadi untuk tips yang pertama masih menggunakan bantuan tangan. Lakukan cara ini secara terus menerus. Jatuhkan bola dan sentuh menggunakan kaki secara bergantian. Dan lakukan juga secara rutin agar teman-teman merasa lebih baik dan bisa menguasai juggling. Untuk tips yang kedua yaitu menjatuhkan bola ke lantai dan menyentuhnya menggunakan kaki secara bergantian. Lakukan cara ini secara terus-menerus agar bisa menyeimbangkan bola ketika melakukan juggling. Tips terakhir, masih menggunakan tangan namun Anda melakukan juggling secara lama 1-5 kali. Lakukan dengan menggunakan ujung jari kaki agar Anda bisa menguasai trik juggling atau freestyle. Dan terakhir, lakukan juggling percobaan secara lama sebisa yang Anda lakukan. Usahakan untuk tetap tenang agar bola tetap seimbang di kaki kita. Terus hingga Anda merasa menguasai trik juggling ini. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga tipsnya bermanfaat. Dan terima kasih yang udah bantu support channel ini. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam Wanoy. Dadah.